manis-manis. Ini laporan dari masyarakat, tindak lanjut dari masyarakat, dan kita langsung ke lokasi. Kita amankan pelaku pertama, ya, yang berinisial Ina. Ya. Setelah itu kita minta keterangan, dan menurut keterangan dari Ina, ada satu lagi yang kabur ke wilayah Lampung, dan tadi pagi sudah kita amankan di Lampung Utara, ya, berinisial Ani. Baik, ya. Untuk hari ini masih dalam perjalanan dari Lampung ke Polsek Cengkareng. Yang jelas dua pelaku utama sudah kita amankan dari Polsek Cengkareng. Ya, kurang lebih 1 kali 12 jam sudah kita amankan. Berarti dugaan penyebab dilakukan kekerasan belum diketahui, Pak. Nah, nanti masih dalam pemeriksaan. Ya, nanti kita Bang, sedikit kedua pelaku ini berarti baru jadi ART si yang korbannya. Yang Ina ini dia sudah 6 bulan. Ya. Yang Ani yang kita amankan di wilayah Lampung Utara itu baru 2 bulan. Baru 2 bulan kerja. Pak, korban itu sebenarnya ada berapa sih bayi anaknya itu? Kalau korbannya ada 3. Yang karena yang satu ini kembar kan, yang umur 1,5 tahun, yang satu lagi 3 tahun. Tiga-tiganya menerima perlakuan kekerasan? Iya, tiga-tiganya menerima perlakuan kekerasan karena memang udah hasil visum juga, adanya ya benturan ataupun bekas luka-luka, luka ringan. Kondisinya saat ini anaknya sedang ada pengamanan dari polisi trauma ini. Kalau untuk anaknya karena memang masih kecil belum bisa dan belum bisa ngomong juga yang umur 3 tahun. Jadi belum ada apa namanya masih proses pemeriksaan aja. Baik. Di Lampung saat ini gimana, Bang? Untuk ketiga anak itu masih sama orang tuanya. Di Lampung di rumahnya atau gimana, Pak? Di rumahnya. Di Lampung Utara kita amankan di rumahnya.